melakukan hantaran-hantaran yang baik bagi membolehkan Bergson. Sambil itu percubaan dari Bergson. Lima pemain JDT menanti ke tengah. Kapan yang baik dari Kevin Mendoza. Sambil itu ini peluang untuk JDT. Kali ini berjaya diselamatkan oleh Kevin Mendoza. Peluang yang cukup menjadi Bergson. Peluang ketika ini percubaan. Kevin Mendoza menyelamatkan percubaan demi percubaan yang dilakukan oleh JDT. Untuk orang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Perlawanan sengit TM Piala Malaysia malam tadi menyaksikan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT terpaksa tunduk dengan KL City dengan skor 2-0. Meskipun rentak awal permainan bergerak agak perlahan, namun skuad kendalian Bojan Hodak akhirnya berjaya merampas trofi berkenaan setelah 32 tahun kemarau panjang, sekaligus membuatkan masing-masing berjurai air mata sejurus game tamat. Selain dua jaringan hebat daripada Zafri Yahya dan Paulo Jose, kecekapan goalkeeper KL City, Kevin Mendoza juga tidak kurang hebatnya. Di saat JDT mendapatkan peluang keemasan untuk menjaringkan gol, pemain berusia 27 tahun itu bagaimanapun teguh berjaya mematahkan usaha lawan. Digelar sebagai penyelamat pasukan KL City, hanya dalam satu malam saja jumlah pengikut Instagram penjaga gol kebangsaan Filipina ini naik mendadak daripada 6,000 kepada hampir 40,000. Bukan sahaja menerima banyak pujian, tidak kurang juga yang berseloroh sudah terpanah dengan kekacakan dimiliki oleh atlet kelahiran Denmark ini. Dikala ramai cuba mengorek identiti penjaga gol tersebut, siapa sangka rupanya Mendoza sudah pun berkahwin dan tidak berstatus bujang lagi. Malah di tempat kedudukan penyokong malam tadi, si isteri yang bernama Nadia Begat juga tumpang bangga dengan pencapaian hebat suaminya itu. Lebar mencari Paulo Jose, peluang Paulo Jose! Jaringan pertamanya pada musim ini dalam kempen Piala Malaysia adalah di pelawanan akhir. Paulo Jose meletakkan KCG 2 gol di hadapan. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.